Hai Bella, nama saya Archangela Chelsea dan di video kali ini saya bersama dengan Elizabeth, the editor in chief of Pobella, ingin menunjukkan ke kalian semua gimana sih caranya kalian bisa achieve this makeup look untuk sehari-hari. Nah, di video kali ini saya ingin menunjukkan ke kalian gimana caranya kalian kontur wajah kalian dengan sederhana dan dengan natural untuk makeup sehari-hari kalian. Kontur ini lagi tren banget karena kontur ini memberi ilusi wajah yang lebih tirus. Let's get started. Nah, setelah kamu mengaplikasikan foundation kamu, ambil concealer kamu. Kamu bisa menggunakan warna concealer yang sama dengan warna kulit kamu atau satu warna lebih putih atau lebih cerah dari warna asli kulit kamu. Aplikasikan concealer di bawah mata membentuk huruf V. Dan di kali ini aku menggunakan concealer dari NARS Cosmetics. Aplikan concealer juga di bridge of the nose, di dahi kamu, di dagu kamu, dan ratakan dengan brush atau dengan beauty blender kamu. Kamu juga bisa menggunakan concealer ini untuk menutupi bagian-bagian yang tidak kamu inginkan. Setelah selesai, ambil bedak kamu untuk set makeup ini semua. Gunakan brush untuk mengaplikasikannya. Setelah itu, ambil bronzer kamu untuk contour. Kali ini aku menggunakan NARS Laguna Bronzer. Aplikasikan dengan brush kamu di tulang pipi untuk meniruskan bagian pipi. Di dahi kamu. Dan juga di hidung kamu. Untuk ilusi hidung yang lebih tirus. Karena hari ini kita mau makeup tutorial yang lebih natural, jadi kali ini kita menggunakan powder dan mengaplikasikannya dengan sangat-sangat natural. Nah, gampang banget kan Bella? Selamat mencoba ya dan sampai ketemu lagi.